tentang bab alamat irob rofa. Alamat irob rofa ada berapa jumlahnya? Ada empat, apa saja? Orang alamat rofa. Yang ketiga dan empat. Yang ketiga adalah jika ini. Alamat irob rofa yang ketiga adalah alif. Alamat irob rofa dengan alif ini hanya berempat pada satu tempat, yakni insentasinya. Artinya itu isim yang menunjukkan makna dua, yang apa namanya, ada tambahan alif lam ketika rofa atau ya lam ketika nasab dan jar. Itu maknanya dua. Jadi sampean kalau sudah mencatat syaratnya ada 8, berupa isim yang mu'rab. Masih ingat isim mu'rab? Isim yang menerima alamat irob. Kalau isim yang mabni, isim yang tidak bisa menerima alamat irob. Hukumnya tetap kalau mabni. Kalau mu'rob bisa berubah-ubah harakatnya, ya. Kemudian terbentuk dari isim mufrad. Jadi sebelum ada alif lam ini misalnya. Misalnya ya, ada kitabun. Kitabun ini bentuknya mufrad, artinya apa? Satu kitab. Kalau tasnya ditambahi alif dan nun, kitabani. Jadi dia terbentuk dari isim mufrad yang ditambahi alif dan nun. Alamat rofaknya dengan apa? Dengan alifnya. Kalau alif nun ini tanda tasminya. Kalau pertanyaannya tanda tasminya apa? Alif. Karena rofak. Kalau yang ditanya alamat rofaknya dengan apa? Alif. Ya, dengan salah satu. Sama dalam lafaz dan maknanya punya perbedaan, tidak butuh perbedaannya. Kalau isim tasnia enggak sedetail isim jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Meskipun dia berakar atau tidak berakar, tetap nanti namanya isim tasnia. Misalnya ada dua guru. Satu guru bahasa Arabnya apa? Ustadzun. Ada dua guru. Satu murid perempuan. Tolibatun. Kalau dua murid perempuan. Tolibatani. Tolibatani. Karena ini dia isim sifat dan menunjukkan makna perempuan, bisa dijamak makna salim kan menjadi tol. Tolibatun. Kalau isim jamak makna salim kan alif tak nih. Kalau muslimun kita tinggalkan menjadi muslimani. Kalau dijamakkan menjadi muslimun. Ini dari mudzakkar maka harus jamak mudzakkar salim. Muslimun. Pakai wawu karena jamak mudzakkar salim. Ini bisa dijamak taksirkan. Asa.
rokok. Misalnya, ini adalah kitab. Ini bahasa Arabnya apa? Hadza kitabun. Kalau satu kitab, kalau dua kitab? Hadza kitabun. Hadza ni kitabani. Ini banyak kitab. Ha'ula'i kutubun. Kita sekarang sudah membahas yang ini. Yang ini kitabnya. Ihada mutarifnya pada dia isim domir. Kok isim domir? Isim isyarah. Isim isyarah itu hukumnya mabni. Jadi meskipun dia irobnya rofa, mbak, karena mabni dia tidak bisa berubah rofanya. Kalau hadami ya tetap hadami, tidak bisa hadami karena dia mabni. Kita bani tarkibnya bagaimana mutaja apa? Kalau kobar itu ikroknya rofa, ya. Ikroknya rofa. Alamat rofanya dengan apa? Dengan alif. 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 Kenapa? Karena isim. Saya ambil contoh lagi. Bahagia, sedang bahagia dua orang murid perempuan. Sedang bahagia itu pakai fi'il madhi atau mudhari ya? Kalau sedang mudhari. Mudhari bahagia. Fariha ya tafrahu. Dua murid perempuan berarti talibatan. Tafrahu lagi bahagia. Sopo talibatani loro murid perempuan. Siapa yang tahu tafrahu kalimat apa? Kalimat ini. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Irobnya apa? Apa? Kenapa fi'il mudhari berirob rofa? Karena tidak bertemu amil nawasib dan amil alam. Sebabnya fi'il mudhari' wa fi'il akhir. Ada fi'il pasti ada fa'il. Talibatani tarkibnya apa? Fa'il. Fa'il irob fa'il pasti na rofa. Alamat rofanya dengan fa? Alif. Alif karena isimu asmiyah. Yang terkonsentrasi kasih saya hebat es ini. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ke tanda yang terakhir. Tanda yang terakhir adalah tanda subutun nun. Subutun nun itu tetapnya nun. Tanda rofak yang terakhir. Tetapnya nun. Berarti ini belakangnya pasti ada nunnya. Dan ini hanya bertempat pada satu tempat. Bertempat pada af'al khamsah. Apa itu af'al khamsah? Af'al itu fi'il. Khamsah itu lima. Jadi kira-kira jumlah fi'il yang bisa masuk pada sini nanti cuma ada lima. Af'al khamsah ini terbuat dari fi'il mudhari'. Terbuat dari fi'il mudhari' yang bertemu dengan dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah itu biasanya dan pastinya adalah berupa alif tasniyah. Bertemu dengan dhamir tasniyah, dhamir jamak. Dhamir jamak itu waw jamak. Dan ya mu'anas mukhotobah. Ya mu'anas mukhotobah. Tempatnya nanti saja. Ya mu'anas
Ya. Misalnya saya buat dari fi'il mudhari' tafra'. Bertemu fi'il mudhari' bertemu dengan alif kafiyah, berarti belakangnya ditambahi alif. Menjadi tafra'a. Karena dia rofa, maka tanda rofa'nya dengan sukun nun. Sukun nun belakangnya ditambahi nun, berarti tafra'ani. Ada tafrohani, ada yafrohani. Kalau yafrohani, dia laki-laki dua sedang bahagia. Tafrohani, dia perempuan dua sedang bahagia. Atau kamu perempuan, kamu laki-laki dua sedang bahagia. Itu pula jika bertemu dengan wawu jamak, ayo dirubah ke wawu jamak menjadi tafrohu. Nah, ini bisa tak, bisa ya. Kalau ya, ya. Ya, rohuna. Kalau yang manas mukotofa ini hanya pakai tak. Tak. Kalau ada fi'il mudhari' kok belakangnya ada alif wawu ya, ini disebut af'al khamsah. Ini yang membedakan tanda rofaknya fi'il mudhari' yang biasa dan yang sudah menjadi af'al khamsah. Kalau fi'il mudhari' biasa, alamat rofaknya dengan dhamma. Kalau af'al khamsah, alamat rofaknya dengan sukun nun. Tafrahuna ini kapan dia berirab rofa? Ketika apa? Ketika tidak diawali amil nawasib atau amil jawabin. Dulu sudah pernah saya bahas ini ya di yang baik. Depannya gak ono lam, gak ono lam. Kalau depannya gak ada apa-apa, pasti fi'il mudhari' ini i'rabnya rofak. Rofaknya fi'il mudhari' jika tidak bertemu dengan amir nawasib dan amir jawabin. Bagaimana contoh penggunaannya? Sajane yang ini ada hubungannya dengan sorot. Tafrohani ini artinya dua, ya, dua. Tapi boleh kamu, boleh dia perempuan. Contohnya gimana? Nek kamu berarti antuma, ya bahasa Arabnya. Antuma tafrohani. Dia perempuan dua, boleh Uma Tafrohani, boleh Aisyatu wa Fatimatu Tafrohani. Intinya kalau domir ini menggantikan isim domir. Kalau sebelumnya ini, maka harus Tafrohani. Kalau sebelumnya dua, dua ya ya rohani. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau butuh ditulis silakan ditulis.
Thank you.
Qarnain. Mudhof Qarnain. Dan yang mana mengkotorkan? Satu, dua, tiga, ada lima. Ya rohani, ya rohaninya ada satu. Tab rohani, satu, dua, tiga. Tab ya rohuna, tab rohuna, tab rohuna. Cara bacanya dari sini. Ya rohu, ya rohani, ya rohuna. Tab rohu, tab rohani, ya rohuna. Tab rohu, tab rohani, tab rohuna. Tab rohina, tab rohani, tab rohna. Afrohuna, afrohu. Ini nanti saya pelajari di kitab sorotnya sampean tapi besok di kelas 11. Namanya tasrif lughawi. Kalau di kitab sorotnya nulisnya panjang, ke bawah langsung. Mulai dari ini sampai ini tuh satu garis. Berhubung ini papanya nggak cukup, saya tulis ke samping. Di dalam istilah sorof, untuk kata ganti dia atau mereka itu disebut atau orang kata ganti orang ketiga namanya goib atau goibah sesuatuan. Kalau menggantikan dia lagi satu namanya goib. Ada yang rohu, yang rohan, yang rohuna. Satu bahagia, satu laki-laki bahagia, yang rohu. Dua laki-laki yang sedang bahagia, yang rohani. Banyak laki-laki yang bahagia atau mereka laki-laki yang bahagia, yang rohuna. Satu perempuan bahagia, yang rohuna. Dua perempuan bahagia, mereka perempuan bahagia, yang rohuna. Makanya ini saya pakai ini contoh. Kalau orang ketiga atau goib dan goibah bisa pakai dhamir duluan. Dia sedang bahagia. Dua yafrohu. Yafrohu saja sudah bermakna dua. Boleh menggantikan zaidun. Zaidun itu satu orang laki-laki kan. Boleh yafrohu. Boleh profesi, tapi harus laki-laki profesinya. Satu orang guru laki-laki, ya profesi. Boleh. Makanya nanti kalau saya pengen membahas alatkan guru sedang bahagia, ya ustazun, ya profesi, pakai iya. Kalau huma, pakai ya profesi. Bisa pakai huma, bisa pakai zaidani. Bisa pakai ustaz dan zaitun. Ada dua orang kan di sini. Satunya ustaz, satunya zait. Karena jumlahnya dua, boleh diikutkan yang rohani dhamirnya. Kemudian yang jamak boleh hum. Boleh jamak dari zaituna. Boleh nama orang jumlahnya tiga ke atas. Zait Ustaz Muhammad, boleh sampean ganti. Kira-kira bisa diterima apa enggak ini? Misalnya dia laki-laki sedang menulis bahasa Arabnya apa? Dua. Menulis apa? Ya? Ya? Kalau dia laki-laki dua sedang menulis? Zaid dan Ahmad sedang menulis. Isim tasniyah bisa pakai jumlah orang. Kalau jumlah orangnya cuma satu ya diikutkan yang mufrad. Kalau tasniyah ya diikutkan tasniyah, kalau jamak diikutkan dhamir jamak. Ini yang ghaib, ini yang ghaibah. Anta sekarang, anta itu kata ganti orang kedua.
tidak bisa digantikan dengan apapun. Dia hanya anta antuma antum, anti antuma antumna. Tasrohu, kamu bahagia ya tasrohu. Kalian bahagia tasrohu. Saya bahagia, anak afrohu. Kita bahagia, nahnu afrohu. Ini penggunaannya seperti itu. Saya pengen nanti sama tasrif kita menggunakan lafaz ya dan jika laki-laki satu sedang belajar, apa bahasa Arabnya? Dua ya terusu. Jika laki-laki dua sedang belajar, dua ya terusani. Zaid dan Ali sedang belajar, dua ya terusani. Nanti kami cukup mentasrif ya terusunya saja. Kemudian beberapa orang guru sedang belajar. Ya, kamu laki-laki satu sedang belajar. Satu. Tader su. Kamu laki-laki dua sedang belajar. Tader. Bisa ya cara menggunakannya. Intinya seperti itu cara mentasrif. Dan kita fokusnya ke Al-Khumsa. Ya, Al-Khumsa ya ini yang tak diberi ini. Ketika dia bertemu dengan Alif Tahniya, Wawun Jamak, dan dia mu'anas mukhotoba, maka alamat rofaknya dengan butuh mukhotoba. Kan perhatikan ada namanya enggak? Ada namanya, ada namanya. Kalau ini bukan tuh butuh non ya. Ini men jamak niswah dua ini. Ini bukan men tanda rofa, tapi namanya nun jamak niswah. Kalau men jamak niswah berarti sama kalau ditanyai ya rofna ini kalimat apa, irofnya apa ya rofa, alamat rofanya dengan apa, kira-kira dengan apa. Dengan domah nukot darof. Nunnya ini bukan nun tanda rofa. Kalau ada fi'il mudhari bertemu nun jamak niswah, dia mabni. Mabninya mabni sukun. Dia mabni sukun. Ya prof na fi'il mudhari mabni sukun karena bertemu dengan nun jamak. Selain dua ini hukumnya mu'rab semua. Dan ini hukumnya mabni. Jadi meskipun dimasuki lam, ya tetap lam ya rohna. Lantang ambil jawazin ya. Kemasukan lam, ambil lawasat ya tetap lam ya rohna. Berbeda dengan ini. Kalau ini dimasuki lam, jadi lam. Lam af rohna. Kalau dimasukin lan, pakai yang nun, lan, afro, ham. Tanda rofa dikasih itu, jadi bisa.
samping sampean punya lembaran sendiri sampean saling di bukunya.
Kalian bawa ke sini. Lanjutin lagi. Kurang lima. Kok tetap ya? Apa yang doa dulu? Intinya yang terjemah web kemarin nanti silakan di web dilihat ya. Yang hari ini mau keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.